Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi desain jadwal imsakiyah Ramadan 1442 Hijriah. Untuk desain saya bagi menjadi dua. Yang pertama desain imsakiyah format kertas A4. Yang kedua desain jadwal imsakiyah format kertas A3. Untuk desain jadwal imsakiyah format A4, saya sisipkan promosi PBDB di bagian bawah sini. Dan untuk desain jadwal imsakiyah format kertas A3, teman-teman bisa menambahkan foto di bagian bawah kanan sini dan juga teks di bagian bawah kiri sini. Untuk mendapatkan dua buah desain ini, silahkan teman-teman kunjungi tutorialiduan.com. Pada postingan ini, saya sertakan link dua buah desain ini, beserta link download jadwal imsakiyah per kabupaten kota sesuai dengan tempat teman-teman semua. Nah, cara download jadwal imsakiyah per kabupaten kota, silahkan teman-teman klik link ini. Kita klik ya. Maka teman-teman akan diarahkan ke situsnya atau ke websitenya. Setelah terbuka seperti ini websitenya, teman-teman klik ini, jadwal sholat. Lalu di bawah sini ada dua buah jadwal sholat dan jadwal imsakiyah. Teman-teman klik jadwal imsakiyah. Nah, pada halaman ini teman-teman diminta untuk memasukkan provinsi. Saya ambil contoh Yogyakarta. Terus teman-teman masukkan kabupaten kotanya. Saya pilih kota Yogyakarta. Ini contoh saja teman-teman. Nah, di bawah sini ada dua tombol di sini. Ini untuk melihat 30 hari seperti ini, hari pertama sampai hari ke-30 Ramadan ini. Nah, untuk format Excel-nya teman-teman klik di sini, klik, maka akan mendownload format Excel-nya. Nah, format Excel ini nanti yang akan kita copy paste ke desain kita. Kembali ke halaman tutorialiduan.com. Nah, untuk mendapatkan link desain saya jadwal imsakiyah yang pertama ini, yang model PBDB, itu link downloadnya di sini teman-teman. Formatnya zip. Lalu teman-teman ekstrak, teman-teman diminta untuk memasukkan password. Passwordnya ini tutorialiduan.com ini. Perhatikan besar dan kecil hurufnya. Untuk desain pertama ini, saya menggunakan dua buah font unik. Silahkan teman-teman download di sini. Teman-teman buka saja, misalkan ini. Maka teman-teman akan diarahkan ke websitenya. Lalu teman-teman download di sini, di bagian bawah. Nah, ini download fontnya teman-teman. Sama juga untuk font yang lainnya. Untuk desain pertama ini, saya mohon sedekah Al-Fatihah untuk ibu saya, Sumiah binti Dasuki. Untuk desain yang kedua, yang ini format A3, teman-teman bisa menambahkan foto di bagian bawah sini. Link downloadnya ini teman-teman, ini. Passwordnya sama, tutorialiduan.com, dan 3 font unik yang saya gunakan di sini. Silahkan teman-teman download dulu, lalu teman-teman install fontnya. Untuk mendapatkan desain yang kedua format A3 ini, saya mohon sedekah Al-Fatihah untuk ayah saya, Nurdin bin Ibrahim. Di sini saya jelaskan juga bagaimana cara mengedit jadwal imsakiyah secara teori. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara mengedit ulangnya, jadwalnya seperti ini penjelasannya teman-teman, silahkan teman-teman baca.
Gimana, cukup jelas ya link downloadnya dan passwordnya ya teman-teman semua. Sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulang jadwal ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Nah, ini desain format A4. Yang saya sertakan promosi PBDB di bagian bawah sini, teman-teman. Berikutnya desain format A3. Ini yang A3-nya di bagian bawah, teman-teman bisa menambahkan foto ya di bagian bawah sini. Juga menambahkan beberapa kalimat di sini. Jika teman-teman ingin mengganti atau menambahkan, silahkan ditambahkan saja desain ini. Nah, untuk mendapatkan berbagai macam gambar masjid atau Mekah format PNG, silahkan teman-teman buka kembali tutorialduan.com. Saya ambil contoh ya, saya masuk ke tutorialduan.com. Lalu teman-teman cari di sini, ketikkan situs PNG gitu ya. Nah, di sini sudah saya posting 10 situs penyedia gambar PNG gratis. Sebenarnya ada 12 teman-teman, ada penambahan 2. Nah, saya biasa menggunakan yang baru saya gunakan, saya temukan maksudnya. Saya pilihnya yang ini teman-teman, High Clip Art. Saya sering menggunakan ini. Lalu teman-teman masukkan di sini di pencarian. Misalkan kita akan mencari masjid ya. Masukkan kata kuncinya mosque. Kita enter. Nah, ini teman-teman, banyak sekali gambar-gambar masjid format PNG di sini. Nah, banyak banget kan? Silakan teman-teman download. Cara mendownloadnya sangat mudah sekali teman-teman. Misalkan ambil gambar ini, klik di sini. Nah, cara mendownloadnya di sini. Download original PNG. Maka akan terdownload secara otomatis. Lalu teman-teman masukkan ke desain jadwal imsakiah kita. Kembali ke sini. Nah, bagaimana cara mengedit ulangnya, teman-teman? Cara mengedit ulang, teman-teman cukup double klik saja di sini, di jadwal ini. Cukup double klik seperti ini, double klik. Maka akan terbuka secara otomatis Excel-nya. Karena saya mendesain ini menggunakan Excel, teman-teman. Karena Corel itu bisa membuka Excel dari lembar kerja Corel. Ini Excel-nya. Silakan teman-teman edit di sini. Nah, tinggal teman-teman copy paste tadi yang sudah kita download. Kita buka teman-teman ya. Nah, yang ini kita buka saja. Nah, ini jadwalnya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mengcopy ya, copy paste ya dari sini begini, bawah sini, begini. Kanan kita pilih copy, lalu di sini blok seperti ini saja. Nah, setelah di blok seperti ini, kita pilih klik kanan, pilih paste. Nah, maka sudah berubah teman-teman jadwalnya. Ini untuk kota Yogyakarta. Nah, untuk menambahkan background warnanya, teman-teman bisa menambahkan di Excel ini juga. Misalkan begini, ya begini, kita ganti warnanya misalkan ya. Misalkan kita ganti warnanya hijau, misalkan hijau muda ya. Nah, begini, selang-seling ya. Nah, begini.
Jadi mengedit warna background juga di Excel, teman-teman. Pelan-pelan saja. Selang-seling ya. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman close Excel-nya, maka secara otomatis akan kembali ke desain pada aquarel kita. Kita close, kita buka. Nah, jika seperti ini hasilnya teman-teman, teman-teman bisa mengecilkan desainnya. Oke. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Sudah jadi. Tinggal teman-teman ganti judulnya untuk kabupaten kotanya, teman-teman. Di sini. Ya, tinggal diganti. Yogyakarta, Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Desain sudah selesai dengan jadwal Kumsakiah untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya. Selanjutnya untuk format A3 yang ini, teman-teman bisa menambahkan foto langsung di sini. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Teman-teman tinggal import foto, file import gitu ya. Kalau di Corel memasukkan gambar atau foto file import. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Teman-teman cukup pilih gambarnya, klik kanan, pilih power clip, kliknya di sini teman-teman. Jangan di bawah sini, di sini kliknya. Maka secara otomatis gambarnya masuk ke dalam. Gimana? Mudah bukan? Bagaimana cara mengedit ulangnya? Kalau untuk jadwalnya, cara ngeditnya sama teman-teman. Sama. Teman-teman cukup double klik saja di sini, di jadwalnya ya. Double klik, maka akan terbuka Excel-nya. Lalu teman-teman copy paste juga. Misalkan kita coba lagi copy paste ya. Yang ini klik kanan, copy, saya minimize. Di sini saya masukkan lagi dari awal sini. Kita blok begini. Lalu klik kanan, kita paste. Nah, caranya sama teman-teman. Ini yang untuk jadwal wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau format yang lain seperti ini, bulan dan tanggal tidak perlu dirubah. Ini sudah saya buat sesuai dengan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Lalu teman-teman buat warna backgroundnya, misalkan kita samakan saja. Ini untuk desain yang A3 teman-teman ya. Kita buat ini. Pelan-pelan saja. Oke, sudah selesai. Lalu kita close Excel-nya.
maka otomatis kembali ke desain Corel kita ini. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Bagaimana cara mengedit ulang jadwal Imsakiyah Ramadan 1442 Hijriah? Semoga tutorial singkat ini bermanfaat dan file yang saya bagikan juga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.